Mar, lo harus bertanggung jawab sama kondisi ini ya. Tanya sih, Pak. Ini gue akan lapor sama komandan lo. Lapor, Pak. Gue akan bilang, komandan lo tuh orang yang terkenal tegas, galak. Lo pasti akan dipecat sama dia. Siap, Pak. Siap gini. Siap. Saya komandannya. Komandan, siap. Dan ini adalah Pluit. Pluit? Apa itu Pluit? Panggil saya Pluit. Artinya? Pelatih lucu dan... Bapak bisa aja, Pak. Oh, Pluit. Bisa saya tiup dong, Pak. Gak boleh, Pak. Di... Diapain? Tau gak, gue pengen berubah jadi apa? Jadi apa, Pak? Jadi periwitan biar nempel sama bibirnya. Masuk! Masuk terus! Jadi gini, Lord Rangga. Bukan. Ini kan, komandan. Saya komandan. Komandan. Lihat nih, pangkatnya banyak nih. Oh, iya. Itu pangkat apa, Pak? Hah? Biasa lomba masak. Ini Pak, coba diarahin anak buahnya Pak. Pak, sumpah, karena Pak. Dia sudah banyak melakukan kesalahan Pak. Pak. Kasih hukuman. Saya hanya dituduh doang Pak. Sumpah. Sit up. Hah? Sit up. Sit up. Sit up bagaimana? Sit up begini nih. Ngiat gitu. Banyak kayak di sini, apa? Depan. Sini. Jangan malu-maluin. Bapak jangan dengar sebelah pihak, Pak. Berdiri yang tegap. Gimana Pak? Tangan set. Ayo dimulai 10 kali. Jengong berantem. Udah siap tuh, Pak. Gimana, staff? Mau diapain ini? Sit up. Sit up. 10 kali. 10 kali? Iya. Push up deh, push up. Push up dulu, push up dulu. Push up, push up. Ya Allah. Tahan. Turun. Hah? Push up-nya push up prajurit, bukan push up sinden. Sekarang saya mau tes mimik kamu. Kenapa jadi lo lebih cantik sih dari gue? Oh iya, Mam. Ekspresi galak, marah. Dengan kebencian, kemarahan, semua dimaling dari kamu. Teriak! Ini kan coba gue boleh lihat teriaknya aja gak, Pak? Kalau bapak, Pak, teriak coba. Kamu kan yang ngajar saya. Saya sebagai prajurit. Aduh, Bapak, jangan kelepasan gitu dong, Pak. Kadang-kadang suka lepas kontrol. Tadi kurang minum. Coba lagi, Pak, sekali lagi. Oh gitu. Tadi cuma kurang minum, sayang salah. Enggak kasih minum ya. Kadang-kadang suka kelepasan. Oh, jangan, Pak. Sekarang mimik. Manggil orang, tegas. Cepetan. Manggil orang tegas. Iya. Sini. Enggak boleh begitu. Tangannya menanda begini. Sini. Nih. Tegas, sini suara berwibawa. Karena staff terlambat. Oh gitu. Iya. Sini kamu, sini. Kalau orang manggil, kuku sama tangan tuh bareng. Bukan kukunya nyusul. Nah. Ini nyusul. Ini kuku. Saya suka lupa, Pak. Lupa. Kamu sini. Sini kamu. Sini kamu. Nah, gitu. Hah, salah. Coba, Pak Komandan, silakan. Ceritanya Bapak melihat Anwar terlambat masuk kantor. Oke. Bapak panggil Anwar dia dengan tegas. Anwar sini? Iya, Anwar di situ. Oh, ya. Anwar datang? Tak, oke. Jaga jarak. Tapi dia ngeyel, Pak. Jadi Bapak makin kencang lagi, Pak, suaranya. Maaf, Pak, saya telat, Pak. Jangan mewek. Mewek? Mewek. Jangan lemah, jangan mewek. Lemah. Kayak mama kamu ya. Laki-laki harus tegas. Mana ada komandan ngomong mewek. Kalau bilang lemas nanti kan ini klinik. Lemah. Atau lemah, jangan cahwat. Jawab saya. Gitu dong, Pak. Gitu. Apa jadi kelepasan dong, Pak. Tak ketahuan. Betul, oke. Okay. Nih, kalau tegas gini, Pak. Coba kamu lewat. Kamu jalan. Hei! Aku sayang sama kamu. Halo Ibu Itin, lewat kan? Iya. Halo Bapak ini lewat, Pak. Coba sini. Bapak panggil gimana, Pak? Hei! Mangkal lagi. Pak, soal
soalnya dia suka ngojek mangkalnya sembarangan. Iya dulu. Mangkal. Udah senang banget lo lo mangkal. Udah ada pangkalan ojek dia mangkal di jalan orang. Gimana nama anak bokok tadi tosnya gini. Enggak Pak, itu namanya tos ciri khas ya. Betul ya. Kita kan satu perguruan dulu. Betul. Oke Pak, sekarang kita berlatih fisik. Fisik kita siap gerak. Siap. Kita jalan di tempat bersama gagah. Ceritanya mau kejar maling, Pak. Saya contohin ya. Siap? Ya. Siap gerak, jalan tepat, gerak! Jangan pernah berhenti mencintaiku. Kamu janji ya? Yeah.